Assalamualaikum Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great students. How are you today? I do hope you are all doing well, yeah? Halo semuanya, para siswa dan para siswi yang luar biasa, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja, ya. Amin. Welcome to our English class today. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pada hari ini, and welcome back to my YouTube channel. Dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, ya. Oke, okay, everyone. Today, we will learn about the material. Jadi, pada hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan materi yang baru. What is the new material? Apa itu untuk materi yang barunya? Oke, okay, everyone, as you can see on the screen here, we will learn about expressions of suggestions and agreement. Ya, jadi seperti yang terlihat di layar, ya, kita akan mempelajari terkait dengan ekspresi saran dan persetujuan, begitu ya. Oke okay, everyone, are you ready to join our class today? Apakah siap untuk bergabung di kelas ini? Thank you so much. In order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Oke, okay, everyone. Here is about expressions of suggestion. Ya, yeah. kita menggunakan kata bantu kerja should untuk memberikan saran melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu atau to give suggestions to do and not to do something. Ya, yeah. saya ulangi kembali. Kita menggunakan kata kerja should untuk memberikan saran melakukan sesuatu hal dan tidak melakukan sesuatu atau to give suggestions to do and not to do something ya jadi pada intinya kita biasanya ya di dalam memberikan saran untuk melakukan sesuatu hal dan untuk tidak melakukan sesuatu, sesuatu hal kita menggunakan kata bantu kerja should begitu ya Baik, kemudian di sini adalah polanya, ya, untuk mengekspresikan suggestion atau mengekspresikan saran. Untuk pola yang pertama adalah terkait dengan kalimat positif, ya, atau positive sentence, ya. Untuk rumusnya adalah subject plus should plus verb one, atau subject, ya, ditambah should, ya, kata kerja bantu should ya ditambah kata kerja bentuk pertama ya baik untuk contohnya bagaimana di sini ada dua contoh ya untuk kalimat positif di dalam memberikan suggestion atau saran ya untuk contoh yang pertama adalah we should ask questions in English ya kita seharusnya bertanya dengan bahasa Inggris We should ask questions in English. Kita seharusnya bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris, ya. Kemudian, untuk contoh yang kedua adalah Budi should draw flowers beautifully. Budi seharusnya menggambar bunga dengan indah. Budi should draw flowers beautifully. Budi seharusnya menggambar bunga dengan indah, ya. Baik, everyone. Jadi, dari dua contoh kalimat positif yang telah kita baca sama-sama dapat kita simpulkan bahwa, ya, untuk kalimat pertama atau contoh yang pertama, subjeknya adalah we, ya, plus should, we should, kemudian plus verb satu, atau plus kata kerja bentuk pertama. Di sini adalah kata kerja bentuk pertamanya adalah ask ya jadi we should ask questions in English ya. Jadi sesuai dengan polanya ya. Kemudian kita observe lagi atau observasi lagi di sini untuk contoh kalimat kedua. Budi ya itu fungsinya sebagai subject. Kemudian plus should, kemudian plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Di sini di dalam contoh kedua, kata kerja bentuk pertamanya adalah draw ya. Jadi, Budi should draw flowers beautifully. Kemudian, untuk pola yang kedua di sini kita bisa lihat adalah pola negative sentence ya atau pola kalimat negatif. Bagaimana untuk rumusnya? Kita bisa lihat bahwa untuk rumusnya adalah Subject plus should not or shouldn't plus verb one ya jadi untuk rumusnya ya adalah subject ditambah should not atau dapat disingkat ya jadi shouldn't ditambah kata kerja betul pertama bagaimana untuk contohnya di sini kita bisa lihat bahwa terdapat dua contoh ya untuk contoh yang pertama adalah you should not play a guitar in the classroom. Kamu seharusnya tidak bermain gitar di dalam kelas atau di kelas, ya. You should not play a guitar in the classroom. Kamu seharusnya tidak bermain gitar di kelas. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah they shouldn't come late. Mereka tidak seharusnya datang terlambat. They shouldn't come late. Mereka tidak seharusnya datang terlambat. Oke, okay, let's observe again about these sentences. Mari kita sama-sama observasi lagi, ya, atau kita investigasi lagi, ya, untuk contohnya. Baik, untuk contoh yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa subjek di sini adalah you, kemudian plus should not or shouldn't, ya, kemudian di sini ditambah plus verb one atau kata kerja bentuk pertama apa kata kerja bentuk pertamanya ya di sini menggunakan play jadi you should then play a guitar oke okay. untuk contoh yang kedua kita observasi lagi ya baik di sini adalah they shouldn't ya jadi subjeknya adalah they kemudian shouldn't or should Not ya, kemudian di sini plus verb one atau plus kata kerja bentuk pertama. Apa untuk kata kerja bentuk pertamanya? Di sini menggunakan come ya atau datang. Jadi they shouldn't come late. Mereka tidak seharusnya datang terlambat. Oke, okay. selanjutnya kita akan sama-sama menyimak untuk pola interrogative sentence atau pola kalimat bertanya ya pertanyaan untuk rumusnya apa seperti yang terlihat ya untuk rumusnya adalah should plus subject plus verb one ya plus interrogative sign ya oke okay. di sini untuk rumusnya saya ulangi kembali adalah should plus subject plus verb one plus tanda tanya ya jangan lupa ya untuk contohnya adalah di sini contoh yang pertama should I speak English haruskah aku berbicara bahasa Inggris should I speak English haruskah saya atau aku berbicara bahasa Inggris Ya, jika memang kita itu harus berbicara bahasa Inggris, ya, maka jawabannya adalah yes, you should. Ya, kamu harus. Yeah. Yes, you should. Ya, kamu harus. Baik, kemudian untuk contoh yang kedua, kita dapat melihat adalah should they wear uniform. Should they wear uniform, haruskah mereka memakai seragam? Haruskah mereka memakai seragam? Jika jawabannya adalah tidak, maka no they shouldn't ya yeah. no they shouldn't tidak mereka tidak harus begitu ya baik dari dua contoh kalimat tersebut dapat kita simpulkan ya untuk contoh yang pertama adalah should jangan lupa ya untuk membuat kalimat interogatif atau kalimat bertanya should-nya itu di depan atau kata kerja bantu should-nya itu kita letakkan di awal kalimat ya setelah should kita tambahkan plus subject ya subjeknya apa untuk contoh yang pertama subjeknya di sini adalah i kemudian plus verb 1 kata kerja bentuk pertama apa untuk kata kerja bentuk pertama di dalam kalimat satu atau contoh yang pertama ini adalah speak ya berbicara baik kemudian kita lanjut untuk ke Contoh kalimat yang kedua kita observasi kembali ya di sini shouldnya di awal kalimat ya should kemudian plus subject ya subjeknya di sini apa yaitu they atau mereka kemudian verb one ya ditambah kata kerja bentuk pertama apa untuk kata kerja bentuk pertamanya di sini adalah wear atau memakai ya. Should they wear uniform? Haruskah mereka memakai seragam? Baik ya. Nah, teman-teman ini juga perlu dicatat ya. Jadi, penggunaan should itu Dapat dengan question words ya, jadi bisa dengan kata-kata pertanyaan ya. Misalkan what, kemudi kemudian why, ya, kemudian who, kemudian how, kemudian uh, what, why, who, where, ya, kemudian how, ya. Jadi dapat digunakan juga dengan question words. ya contohnya di sini adalah dengan menggunakan what ya. What should our wall magazine contain? Apa yang seharusnya ditulis untuk majalah dinding kita? What should our wall magazine contain? Apa yang seharusnya ditulis untuk majalah dinding kita? Baik. Ya, kemudian di sini kita lanjut. Should ini juga bisa digunakan dengan kata sifat atau adjective kata benda atau noun dan kata keterangan begitu ya atau adverb ya berikut untuk rumusnya di sini ya adalah rumus untuk kalimat positif ya bagaimana untuk rumusnya adalah untuk kalimat positif yaitu subject plus should plus be place noun or adjective or adverb. Ya, yeah. jadi untuk rumus kalimat positif di sini adalah subject ditambah should ditambah be. Jadi ada be-nya ya setelah should, baru kita tambahkan kata benda atau kata sifat atau kata keterangan. Untuk contoh kalimatnya adalah you should be a active in this class. Kamu seharusnya aktif di kelas. You should be active in this class. Kamu harus seharusnya aktif di kelas. Baik, kita lanjut di sini untuk rumus kalimat negatifnya ya. Baik. Di sini untuk kalimat negatifnya adalah Subject please should not or shouldn't please verb one. Jadi untuk kalimat negatifnya ya rumusnya adalah subject ditambah should not atau dapat disingkat menjadi shouldn't ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya bagaimana? Untuk contohnya adalah you should not be noisy in the class. Kamu tidak seharusnya gaduh di kelas. You shouldn't be noisy in the class. Kamu tidak seharusnya gaduh di kelas. Baik, selanjutnya di sini adalah terkait dengan Responses of suggestions, ya, agree or disagree, ya. Jadi, tanggapan da, tanggapan yang kita gunakan, ya, untuk menanggapi saran yang kita terima. Apakah kita setuju atau tidak setuju, ya? Jadi, untuk menanggapi saran, kita bisa mengungkapkan setuju atau tidak setuju, ya. Berikut merupakan ekspresi yang dapat kita gunakan. Baik, untuk ekspresi yang pertama yaitu persetujuan atau agreement ya. Misalkan kita setuju dengan saran yang kita terima dari orang lain, maka ada beberapa expression atau ekspresi yang dapat kita gunakan. Untuk yang pertama adalah I agree with you. Saya setuju dengan kamu atau denganmu. I agree with you. Saya setuju denganmu. Kemudian untuk yang kedua adalah I think so. Saya pikir begitu. I think so. Saya pikir begitu. Kemudian contoh yang ketiga ya adalah that's a good idea. Itu ide yang bagus. That's a good idea. Itu ide yang itu ide yang bagus. Kemudian yang terakhir di sini adalah absolutely agree, sangat setuju ya. Jadi di sini adalah contoh ekspresi-ekspresi yang kita gunakan apabila kita setuju dengan saran yang kita terima ya. Baik, Kemudian, kita lanjut. Yang kedua adalah disagreement atau ketidaksetujuan. Ya, misalkan kita mendapatkan saran dari orang lain, namun kita tidak setuju dengan saran tersebut. Kita dapat mengekspresikannya dengan menggunakan pernyataan-pernyataan berikut ini. Untuk yang pertama adalah, "I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu." I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Kemudian untuk yang kedua adalah I don't think so. Saya tidak pikir begitu. Saya tidak berpikir begitu. I don't think so. Ya, saya tidak berpikir begitu. Kemudian untuk yang terakhir adalah I'm not sure about that. Ya, saya tidak yakin tentang itu. I'm not sure about that. Saya tidak yakin tentang itu. Oke, okay, everyone. I think that's all enough for today's meeting. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. I do hope that this video can give you many benefits. Ya, saya harap untuk video ini dapat memberikan manfaatnya untuk teman-teman semua. And if you have any questions, please feel free to ask me. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sekali untuk ditanyakan. Thank you so much for your attention. Terima kasih sekali, ya untuk perhatian teman-teman semua. And we close our meeting today by reciting hamdalah together. Ya, yeah, kita tutup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.